this is deal or no deal. Dan di Lot No Deal kali ini adalah spesial tahun baru. Jadi saya berharap di malam tahun baru ini salah satu dari Anda bisa pulang setidak-tidaknya membawa uang ratusan juta rupiah atau mungkin 1 miliar rupiah. Oke? Okay? Tapi masalahnya hanya satu dari 4 orang. Theodorus Daniel. Febri Gucci. Febri. Lana Sagita. Lana. Mana Lana? Oh, Lana Risa. Dan yang terakhir ada Alamsyah Nugaha. Oke. Silakan naik ke panggung. Theo Febri. Febri, Lana, dan Alamsyah Nugaha. Saya akan memberikan Anda clue pertanyaan. Apabila bisa menjawab pertanyaan saya, sebelum clue saya berakhir, Anda boleh mencet tombol yang ada di depan Anda. Apabila Anda salah menjawab pertanyaan saya, maka Anda tidak boleh mengikuti permainannya lagi. Anda boleh menunggu sampai clue-nya selesai, atau boleh menjawab di tengah-tengah clue dibacakan. Anda harus lebih cepat dari 3 tanda Anda yang lain. Siap? Pertanyaan saya pilihkan yang sangat amat mudah. Kalau Anda orang Indonesia, harusnya Anda tahu ini. Komedan. Indonesia. Legenda Betawi. Nyanyain, silakan naik ke atas panggung. Oke. Febri, gimana kok bisa tahu Benyamin? Ya, karena Betawi. Legenda Betawi cuma. Legenda Betawi cuma Benyamin bang ya. Oke. Okay. Yang terkenal cuma Benyamin bang. Oke, okay, Febri, kamu cara mainnya? Sama. Oh ya, ada uang berupa 1 miliar rupiah yang bisa mungkin Anda bawa pulang nanti. Dan ada 26 per yang bagi menjadi 2 mantri di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Oke, okay? Sebelah kiri saya adalah mantri dengan jumlah uang kecil, sebelah kanan saya adalah mantri dengan jumlah uang yang besar sampai 1 miliar rupiah. Ada 26 wanita cantik nanti membawa kop, salah satu kopnya isinya adalah 1 miliar rupiah. Anda harus memilih satu per, Anda simpan di depan Anda sampai akhir permainan dan tidak bisa dibuka. Oke, okay? Lalu tanyanya bagaimana apabila koper yang Anda pilih ternyata jumlahnya kecil? Tapi tidak ada yang tahu, saya tidak tahu, Anda tidak tahu, banker tidak tahu, wanita-wanita cantik itu juga tidak tahu. Dan banker akan nawar koper Anda setelah Anda pertama kali membuka 6 buah koper. Usahakan koper yang dibuka adalah uang-uang yang kecil. Kalau uang-uang yang kecil keluar, maka banker akan ketakutan. Dia akan memilih, akan mencoba untuk membeli koper Anda dengan jumlah yang lebih besar. Mudah-mudahan di tahun baru ini, kamu bisa membawa pulang uang setidaknya 100 juta rupiah. Oke, Ferry? Oke. Oke, dan bukan hanya itu, karena hanya deal or no deal yang memberikan Anda uang 1 miliar rupiah dan wanita-wanita cantik. Ladies, please! Harus membeli satu buah koper yang Anda simpan sampai akhir permainan. Dan nanti ketika banker mengadakan penawaran kepada Anda, saya akan membuka kotak ini dan Anda bisa deal dengan memencet tombol merah ini atau no deal dengan menutup kotak ini. Oke? Okay? Okay. So, which case do you think consists of 1 billion? Nomor 2. Enggak mau ganti nomor lain. Enggak. Nomor 2 aja. Yakin. Sebenarnya udah boleh pilihan depan sini. Tapi ya sudahlah. Putri bawa kopernya dia. Oh, ini harapan bahwa koper yang di Putri ini setidak-tidaknya adalah jumlah uang yang dimaniti sebelah kanan bagian bawah sedikit. Oke, okay, ini 1 miliar atau 210 juta dan sebagainya. Oke. Okay? Oke. Okay. Manggilnya apa? Febri. 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 Sekarang Anda harus membuang 6 buah koper yang pegang oleh wanita-wanita cantik di situ. Dan koper pertama adalah koper dengan nomor berapa? 15. Iya. 15 ya, bukan 5 ya? 15. 15. Nah, sisa. Open the case, please. Good.
Koper 2. Coba nomor 7. Hah? Nomor 7. 27. Nomor 7. 1 2 3 4 5 6 Dira. Dira, open Yesus. Ya, kan hampir samping sampingan kreatif. Koper 3 Febri. Jangan. Nomor 12. Nomor 12. Iya. Sile. Oke, okay, guys. Show him money. Koper keempat sekarang. Oh, koper, iya, koper keempat. Kali saya rewe nomor 13. 13. Nomor 13. Ini adalah koper keempat ya. Pupuk. On the case. Oh. Masih imbang, tapi dua kanan dan kiri. Ini tol baru. Setidaknya Anda 10 ulang uang. Uang banyak. Ya, 19. Kamu tuh pernah pakai anu ya, pikir kamu sananya ya? Oke, okay, Steffi. Saya belum melihat kamu deh kayaknya. Open deh, Yesus. Dan pilihan penonton adalah, bukan pilihan Febri soalnya, adalah Shoim Demat. Nah, kan? Dengerin pilihan nonton terus-terusan. Yang main kamu, yang milih penonton, habis uangnya. Gue nomor 4, 24. Nah, kali pilihan kamu kan? Iya. Nah, tadi dari penonton sekarang gak? Di pendek kesempatan. Oh. 30 juta rupiah. Kalau Anda perhatikan baik-baik, Febri bahwa 4 mandiri kami sudah hilang di babak pertama. That's not good sign. Not good sign. Yes. Oke. Okay. Febri, banker senang sekali karena mandiri kami sudah hampir habis katanya. Wow. Oleh karena itu, banker hanya menawarkan Anda sebesar 6.900.000 rupiah. Oh, all right, no deal. 6.900.000. Dong. Oke. Okay. Eh, kenapa enggak, Dok? Kenapa? Kenapa tidak, Dok? Buat motor belum cukup. Beli motor aja belum cukup. Oke, kita lihat apakah dia nanti kebeli apa ya. Oke, okay, this nih. Oh, dong. Sekarang Anda harus membuka 5 koper lagi dengan harapan sekarang yang buka dalam materi silahkan 5. Yakin? Yakin. Saya tutup lagi? Buka. Nomor 1. Nomor 1. Iya. Kalian deh sendiri mau nyutu ya? Oh, kesian mau nyutu sendiri. Mau ditemenin? Mau kamu temenin? Oh, boleh. Boleh? Benar. Vita, lucu. Vita sampingnya Febri. Iya. Yeah. Vita, open the surface. Show him the money. Koper 3. Nomor 14. Ya. Mudah-mudahan isinya berapa mau kap? 100 perak. 100 perak. Kita. Oh, oke. 100 perak.
saya dan Wahgin ya, saya bisa mengajak mereka semua yang ada di sini ke Bali. Wow. Berapa kira-kira ini? 500 perak. 500 perak. Ya. 500 perak kita beli juga cukup ya. Ya kan? Buat beli men. Hah? Buat beli men. Oh, beli men. Yeah. Tapi kan saya bilang dengan 26 wanita cantik ini kalau saya pergi ke Bali, paling sedikit uang yang saya bawa harus 250 juta plus. delapan belas. Iya. Oke. Diana. Open Christmas. And money is shame the money. Lakis. Nomor sembilan. Sembilan. Fira. Buka kopernya, intip kopernya, lalu berikan kata-kata tentang isinya. Kayaknya kalau ke Singapura juga bisa deh. Kenapa? Kalau ke Singapura juga bisa. Singapura? Kalau ke Singapura bisa. Kalau saya maunya ke Hong Kong, jauh dikit gimana? Nggak nyampe. Hah? Nggak nyampe. Pakai waktu nggak bisa? Nggak. Berapa sih? Yes. Kalau ke Hong Kong dengan mereka ber-26 tapi mereka pasti mau sih. Saya bisa nambahin ke sekarang ya. Sebetulnya saya mau bilang sama banker dulu sebelum membuka itu. Saya SMS aja deh sama banker. Ini kayaknya kayaknya udah gak ada harapan. Titik. Open demi. Oh ya sudah, terima SMS dari saya katanya. Ya. Jadi gimana ini? 1 miliar sudah hilang. Oh, aduh. Kalau kali ini sama salah satu dari mereka, kita pergi makan dua ke Bandung aja cukup. Rp150.000. Udah, deal aja deh. Deal aja deal. Lumayan pulang bawa 4 juta kan. Gila, saya nggak jawab di juta. Nair! Febri, selama saya membawa acara ini ya, saya belum pernah melihat ada pemain dalam 2 bab kehilangan uang sebanyak. Jadi kamu spesial, makanya spesial tahun baru. Kan? Luar biasa. Tapi siapa tahu, walaupun udah kehilangan sebanyak itu mungkin 200 juta sih, siapa tahu kan? Amin. Jadi kamu harus memastikan bahwa 200 juta tidak terbuka setelah ini. Karena saya ini akan buka 4 koper dan mungkin 200 jutanya terbuka. Kalau 200 juta terbuka, kamu yang bawa acara aja, saya pulang. This is the or. Dan kali ini 4 koper yang harus kamu buka. Ingat bahwa sekarang uang tinggi tinggal 200 juta. Jadi kalau kamu sampai terbuka 200 juta, selesai sudah. Ya kan? Tapi saya nggak tahu ini uang beneran buat kamu atau buat orang lain sebenarnya. 4 koper harus dibuka. Silakan, Feb. Dua puluh dua. Ingat ya, 200 juta aja buka, sudah. Meta. Open ya, sebes. Enam. Iya. Koper kedua. TV. Open the case, please. Let's see. Hasil itu ya. Satu aja money tree kanan kamu, Kak.
Koper ketiga. Coba ya, ada mau aku tiga. Vera. Open the gas. Sekarang koper terakhir ya. Sekarang. Kamu sini sama siapa? Sama mama, kakek, sama kami. Kamu di mana? Pih, pih. Pi. Dan ini adalah ayah? Kakek. Kakek? Ya, mama sama tante. Ibu dan tante? Iya. Oke. Kakek, ibu dan tante. Kakek? Iya, panggil pak. Mbah ya? Mbah. Mbah. Piro nomornya? 16. Yakin, Pi? Yakin. Kau ngeliatnya sana, 16. Sana dong. Mbah? Ya, 16. Wih, 16. Ya. Wih. Ya, nah. So, oke, okay. Sus. So, open that one, I open this one. And let's go for money. Oh. Mbah. Mbah, cipta ya, Mbah. Man, man. Lim. Menteri silahkan, kayaknya semakin lama semakin menipis. Teleponnya ya, bawa aja dari Dali. Yes, hello. Oke. Okay. Lawannya ada? Oh, oke, okay. Siap. Oke. Okay. Eh, 6.700.000 rupiah saya. Oke. Lumayan lah, dipotong ibu 10%, tante 10, pas 10, kan, ek 30. Banker apa ya? Banker nggak bisa sampai nih. Sudah, telepon. Banker, katanya dia minta nambah bankernya pelit. Ya, itu. Oh iya, oke. Ini ya, coba ikut. Dia bilang bikernya mampu tapi yang lain gak bener sih tadi. Udah gila aja lah, nanti tadi batu mayan. Lumayan juga deh, Nel. Buat apa nang gak, Nel? Motornya belum cukup ya? Apa ini ya? Kita lihat apakah kamu akan dapat lebih dari 6.700.000 setelah yang saat ini. This is the horror! Oh, modal 6.700.000 rupiah kamu tol. 4 koper sudah dibuka. Dan kabar bisa saya. 3 koper sekarang harus buka. 11. Berapa? 4. 4 nih. 4 ya, 4. Oh kan, 4 kan. Saya udah tahu tuh. Karena saya beri sama kamu, kamu pasti pilih. Kan? Saya udah tahu, maksudnya nyariin 200 juta, udah pasti 200 juta makanya. Kemudian kita lihat, Mas. Ini 200 jutanya. Empat ini pilihan siapa tadi? Bertiga. Mama, tante sama kakak. Tadi, Ma atau tante? Mama. Ma, ya. Bukan tante milih. Pilihan Ma ya. Kita lihat pilihan Ma. Ya. Lihat pilihan Ma, apakah benar doa ibu? Apakah benar doa ibu diri? Ibu kandung. Tidak sekian ibu kota. Ibu tiri apa ibu kandung? Ibu kandung. Oh, mas ibu kandung yang bener aja bener. Ibu tiri kali. Ibu tiri apa ibu kandung? Kandung. Yakin? Yakin. Pasti. Pasti. Kok tahu emang ngerasa? Ngerasa begini ya. Oh ya akhirnya situ ya makanya dapat 100 rupiah. Si Opa langsung tos. Gaya cheerleader Opa nih kayaknya. Dua kop lagi, coba saya diri dulu ya. Berapa? 200. Oh. Satu. Berapa nomor 1? Satu. Iya. Kalau saya berdiri samping dia, benar. Menurut Pak nomor 1. Oh. Ini Opa atau Papi? Papi, aku biasa manggil Papi.
Oh, manggilnya papi. Nanti, open the case, please. Pilihan papi, di pilihan mami. Kita lihat pilihan papi. Oke. Okay. Ya, ini. Tapi kan, papi kan, wah, loncat tos gitu kan, jelas gitu kan. Sekarang lihat lagi nih. Mbak, loncat lagi, Pi. Loncat lagi, Cak. Coba, yang, yang. Aduh. Kapan, Pak? 8. Itu pilihan siap, pilihan saya ya. Iya, betul. Keisha. Open case, please. Oke, okay. No, bad, no. Lumayan lah ya. Sorry, minum nih. Tada! Yeay! Yes! Apa itu, apa itu? 500 apa? Rupiah? Wah, oh, makanya tadi saya beli sampai situ, kamu nggak mau malah dengerin opa. Ya. Ya. Betul kan dia ikut sih cuma beli motor doang. Gimana kalau udah tawar seharga motor aja motornya itu. Nah, dapat motor trail satu kan ya. Berapa tadi? Berapa? Oke, kayaknya deal ya dia. Dari tampang-tampangnya sih kalau udah uang segitu deal. Banyak nggak laki? Bener. Coba kita coba ya, dong ada ya, oke. Beb, 11.900.000 rupiah. Nanti, nanti. Saya 20, ini 200. Ini 200 ya. Ini 200. Eh, kayaknya 1 juta sih kurang. Eh, motor cukup 2 juta. Kurang juta. Cukup, motor mah cukup. Motor kas ya. Dek-dek aja cukup. Enggak cukup. Cukup. Eh, banker belum enggak punya motor kayaknya. Ya memang banker sini enaknya limousin. Oh, limousin. Mau. Mana ini? Yakin sih 400 nih. Ditawar seharga motor 11.900.000 rupiah Anda no. Anda yakinnya berapa sih itu sebenarnya? Ini 200 juta. Itu 200 juta. Oke, okay. Berarti setidaknya Anda pulang bawa 200 juta ya. Itu lihat Anda bawa pulang uang derap besar. Okay. After this, this is deal or no. Sekarang dua koper yang harus Anda buka, oke? Okay? Koper pertama, nomor berapa ini? Sebelah ya, sama sebelah. Sebelah. Iya. Apanya yang ramam trom? Enggak baca ininya sebelah. Iya. Bedanya bodinya, mukanya, kopernya. Enggak angka-angka yang sebelah. Oh, angkanya. Yes. Let's see how much money is here. Yup. Hmm. Oh. Depannya bagus sih, harganya 4 gitu ya. Show your money. Si Opa ya. Seger banget kayaknya kalian duit cil keluar. Opa senang sama, Opa senang sama uangnya apa senang sama Jessica? Mama 17. Berapa? 17. Ini terakhir loh. Iya. Li. Open the case, please. Oh. Lucu ya. Maksudnya ini keajaiban kok bisa tepat seperti itu. 40.000. Show him money. Oh. Impact. Masih ada 200 juta. Yes, 40.000 hilang, 40 juta hilang banker. Betul, kalau 20 dan 200, Anda mau nawar apa nih uang koper? 200 juta masih ada. Jadi? Wah, berapa?
Wah, udah pasti deal dong. Wah, kotor cukup. Saya merasa kalau main di sini entah kenapa harga-harga gitu bilangnya deal semua deh. Oke, kita tanya saja. Katanya banker, menurut dia nyali Anda. Nyali Anda penyesar harga 16.500.000 rupiah. Bahwa seandainya Anda jadil, seandainya Anda jadil, maka setelah ini kopi yang dibuka adalah satu ke satu. Satu kopi buka, banker besar. Oh, jadi maksudnya mungkin Anda untuk membuka yang kecil, iya. Lebih banyak ya. Kayaknya masih kurang. Oke, karena saya ini ada berkesempatan untuk membuka koper dari mereka satu per satu. Jadi kesempatan Anda untuk mengeluarkan materi sebelah kiri lebih banyak dari tadi. Dan bank akan telepon untuk deal dengan saya atau dengan Anda setiap koper yang buka. Permainan semakin menegangkan. Apa Anda memegang 200 juta? Atau 200 juta akan hilang pilihan Anda setelah yang satu ini. This is deal. Oh, deal. Satu-satu koper Anda pilih, saya buka kopernya, Anda pilih deal atau tidak deal ketika banker mengadakan penawaran pada Anda. Satu persatu, 10, 20, 23, 25, dan 26, koper keberapa, nomor berapa yang akan Anda buka saat ini, Feb? Sepuluh. Ingat, Febri, bahwa koper ini satu, lalu banker menawar, ya. Jadi pilihan harus dipilih dengan betul dan baik. Saya ingin Anda sekarang mulai buat ini diskusi dulu dengan keluarga di setiap pilihan Anda. Silahkan. Ibu pilih berapa? Karena ibu tadi pilih selalu baik. Ibu pilih 10. Kalau opa? 26. 26. Opa yakin 26. Kenapa 26, opa? Ayo, apa? Kenali, pilih nomor 6. Iya, gimana ya? Pilih aja. Pilih. Kecil. Saya kayaknya percaya sama opa ini. 26 atau 10 sih opa kayaknya dari tadi pak bener ya terakhir juga benar. Oh benar terus ya opa benar terus. Resah kamu sih. Sepuluh. Bukan 26. Ingat ya. Anda mendengarkan ini kata-kata Anda sendiri, bukan kata-kata opa ya? Iya. Anda yang saya buka nomor 10 dan 200 juta. Oh. Permainannya selesai. Opa yakin 10? Yakin, Bi. Opa yakin. Nggak yakin. Saya sabar kok. Gimana kalau misalnya kita sepakat di angka yang Anda mau yakin, coba? Apa? Nggak, pilih 10. Anda pilih 10. Saya buka angka 10. Orang mengarahkan tidak yakin. Mel. Iya. Kamu bawa segitu takut lapok. Enggak. Enggak. Buat kamu gitu ya. Gitu ya. Tapi kan tidak mau orang langsung itu dikit, Mel, ya? Iya. Orang langsung itu besar, orang langsung itu dikit. Saya mau kamu kasih lihat, saya mau tahu kalau dia dikit atau besar itu. Kayaknya kecil ya? Kecil ya? Iya. Kau bakal buat ferry itu, darah kecil. Kecil, kalau berjalan-jalan cukup. Iya. Tapi kalau kita ke Jepang gitu dua ya, cukup ya. Show him them. Wow! Opa? Yes. Oke, okay, baik.
Anda boleh deal dengan menekan itu atau menutup tombol tersebut. Dan bengkar barusan siap menelpon saya tawa karena dia mengatakan penawaran diturunkan menjadi 2.300.000 rupiah. Hah? Hah? Masih ada 10. Ya bang, 2.300.000. Noel. Sekarang nomor berapa, Feb? Kenapa? Sekarang nomor berapa? 6 26? Yeah. Oh, biar orang itu kalau sudah terandung itu baru ngatin orang tua. Tidak, Pak. 26. Saya mau taruh pilih opa apa sih, Pak? Oke, Fina kita lihat. Kalau Feb memilih 200 juta, opa memilih 20.000. Berapa itu? Oke. Bisa tolong saya buka kotak itu? Iya, Anda deal. Tutup kotaknya, ada deal. Seperti biasa di 3.400.000. Nanti. Tadi itu sempat ditawar di atas 20 juta gak sih? Sempat ya? Tapi tidak deal, sekarang besar 20 juta, harap kita harap saja itu 20 juta. Oke, Kamu berapa sih? Berapa? Hah? 20? Kata papi 20? Kata papi 20? Oke. Kemudian 20 bukan 20 juta ya, Maya? Coba kamu lihat isinya. Lihat papi memang dari tadi mantap. Mai. Ya. Apa itu nih? Gede enggak? Lumayan. Lumayan. Buat beli pulsa sama saya. Ya, bisa. Bisa. Buat telepon-teleponan sama saya bisa. Ya. Show the man. Yes. Yes. 30 juta. Silahkan dibuka, Feb. Oke. Di 5.600.000 rupiah. Berapa? 5.600.000 rupiah. Tinggal 3 koper lagi termasuk koper yang ada di tangan kamu. Salah satunya berisian 20 juta, salah satunya berisikan 10 ribu dan 250 ribu. Babi. Satu koper lagi. Babi. Ini 25. 25. Babi pilih aku. 25. 25. Ya. Yakin? Yakin. Bisa. Coba tolong. Yakin 25? Iya. Udah tinggal 3 loh kopernya. Tahu 25 gitu. Mungkin saja. Nisa. 2000. Yep. Take the kiss, please. Oh. Mana nih? Besar, kecil. Kebeli motor enggak ini? Not bad. Not bad. Not itu maksudnya uangnya not bad gitu. Sektor not bad. Not bad buat apa nih? Buat tasnya. Oh, masa tidak bro. Sa. Kok dong kali lihat berapa?
320 nih. Yes. Tolong buat. Mau dibayar? Mau. Iya. Film berapa? Kalau segitu kayaknya pasti deal dia. Film berapa? Oke. Okay. Ini sih kalau menurut saya ya, kalau kamu tidak deal, berarti ya, kamu adalah pria pemberani yang pernah saya temui umur hidup saya. Kalau tidak deal. Okay. Tapi menurut saya sih kamu pasti deal. Kenapa? Karena sekarang kemungkinan uang di koper kamu hanya 200 juta, 20 juta atau 250 ribu. Dan Baker menawar, dapat tadi ya, uang koper kamu itu sebesar 8 juta 100.000 rupiah. Oh, apa nggak akan model? Hah? Saya nih. Tanggung. Berapa sih kamu bisa bertahan? Saya mau tahu. Tadi dipencet ya? Pencet ya? Wah, and the game's over. Dah. My job is done, the game is over. I buy your kiss sebesar 8 juta 100.000 rupiah. This is my kiss. Febri, saya harus saja membeli koper Anda sebesar 8 juta 100.000 rupiah. And I like to say to you, Merry Christmas, Happy New Year. Dan terima kasih banyak karena memberikan saya sebuah keuntungan yang... I'm sorry, but this is a bad deal. 8.100.000 rupiah. Bayar berani membeli koper karena dengan harga 20 juta rupiah dibeli jadi 8.100.000 rupiah. Saya akan kesini. Tapi tidak apa ya, yang penting kita mainkan luar biasa. Dia gila sekali ya. Saya tadi 200 jutanya keluar apa ya. Oke, okay, apa kabar? Baik. Agak dekat kali ya. Tapi tidak apa-apa. Itu namanya juga Superman. So, pada malam hari ini Anda membeli ada dibeli kopernya dengan harga 8.100.000 rupiah. Dan buat Anda yang ada di rumah, mungkin keuntungan Anda bisa lebih dari ini. Jadi mengapa tidak Anda coba keberuntungan Anda dalam sebuah permainan luar biasa yang memberikan Anda uang sebesar 1 miliar rupiah dalam Dior Nodio. Saya Dedy Corbuzier, selamat tahun baru. This is Deal! Yeah.